Reaksi Nagita Slavina saat ditanya soal Raffi Ahmad dan kasus Rafael Alun. Kasus pencucian uang yang diduga dilakukan Rafael Alun Trisambodo ternyata turut menyeret sejumlah nama artis, satu di antaranya nama Raffi Ahmad. Nama Raffi Ahmad ikut terseret dalam kasus pencucian uang Rafael Alun tersebut setelah Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch, IAW, Iskandar Sitorus, mengeluarkan pernyataan. Iskandar Sitorus menyebut satu di antara artis ada yang terlibat dalam kasus pencucian uang Rafael Alun, dan ia menyebut inisial sang artis yakni R. Alhasil. Dari pernyataan Iskandar Sitorus tersebut, netizen akhirnya berspekulasi hingga muncullah nama Raffi Ahmad. Meski sudah ramai diperbincangkan beberapa hari tersebut, Raffi Ahmad belum memberikan pernyataan apapun. Tak terkecuali sang istri, Nagita Slavina, yang belum merespons apapun terkait kabar yang menyeret suaminya tersebut.